kabarnya hari ini? Hari Jumat. Jumat tanggal 4 ya. Tanggal 4 sesuai dengan janji kita di awal bulan. Jadi saya sama tim akan melakukan marketing aktivitas. Kita jalan ke Pasar Kintamani setelah melakukan 3 roadshow. Pertama Pasar Kayu Ambo, terus kedua di Pasar PKK Pengotan, dan hari ini hari ketiga Pasar Kintamani. Dengan kondisi pandemi ini, tetap menggunakan masker. Masker saya ada di tas. Ya, kita udah siap masker. Masker banyak. Masker hand sanitizer, ya kan? Yang terpenting vitamin. Jadi vitamin buat semua tim. Mudah-mudahan ingat jadi, karena kemarin ya kayaknya masuk angin, tapi tidak kenapa lah, itu bagian daripada scene ya. Streaming kita hari ini goes to Pasar Kintamani. Mata tidak kurang tidur, jam 1 belum bisa tidur, mungkin karena kecapean atau masuk angin, tidak ngerti ya. Yang penting semangat tetap. Oke, guys, saya janji kok subscribe saya udah 300, saya akan ubah konten. Kita bikin konten yang lebih menarik ya. Ya, biar enggak serius-serius amat. Jualan aja ya, jualan nomor satu, tapi hidup sehat dan ceria satu plus. Oke, ini perjalanan saya menuju Panglir dulu di cabang. Kita kumpul sama anak-anak, kita jalan apa sih cara saya hari ini. Streaming jalan masih gelap, guys. Gelap. Sisi saya gelap. 1, 2 mobil, 3, 4 motor yang ada. Kita sampai simpang Tohpati. Oke, saya taruh dulu kameranya. Biar tidak mengganggu nyetir, hati-hati. Tetap waspada nyetir situasi sepi kayak gini. Ya, memang sih klub-klub malam tidak ada buka, jadi aman, tidak ada orang yang mabuk. Ya, tapi tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas biar kita aman dan pengguna jalan raya nyaman. Kira-kira konten apa ya yang lebih menarik? Nah, please di komen ya buat teman-teman yang ngikutin saya. Terima kasih udah subscribe-nya ya, walaupun belum banyak, tapi saya berharap kedepannya lebih banyak ya buat hiburan. Terus kedua buat informasi buat pemilik mobil yang mau ganti, karena banyak review-review saya di channel saya, review kendaraan harus akan ubah. Akan ubah sih ya, tambah apa ya konten yang menarik menurut anda, tulis di komen saya.
Assalamualaikum.